Drolon 20-an perahu yang telah dihias sedemikian rupa mengintari aliran Krung Aceh memeriahkan Festival Krung Aceh yang menjadi bagian dari kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh PKA ke-7. Tak hanya mengandalkan keunikan dan hiasan, peserta juga mengisinya dengan berbagai atraksi seni dan budaya. Ada juga peserta yang mengusung tema bangunan rumah ibadah dan keberagaman di Aceh. Sementara salah satu aksi heroik ditampilkan dari kapal dengan tema pahlawan. Mengangkat cerita Laksamana Kemala Hayati, kapal yang dilengkapi dengan meriam ini mempertontonkan aksi tangguh sang Kemala Hayati. Sementara itu, Shadowlun, usai dipertontonkan kapal hias, hiburan untuk pengunjung masih berlanjut. Seduhan kopi saring khas Ulekaring yang dibagikan secara percuma mengisi waktu santai menjelang sore. Panitia ikut menghadirkan sebuah panggung musik yang diisi dengan lagu-lagu religi. Festival Krung Aceh PKA 7 sendiri akan berlangsung hingga sore ini dengan berbagai agenda lainnya seperti lomba mewarnai dan memasak, atraksi air, serta bersih-bersih sungai. Aceh namanya, tapi adat budayanya itu berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi menurut saya itu edukasi yang baik untuk masyarakat Aceh, khususnya untuk generasi muda saat ini. Dari Banda Aceh, Tim Serambi on TV.